Dia dah start pagi tau. Lepas tu dia cakap lepas 5 jam dia membuang, dia cakap. Membuang gila banyak, dia kata. Dalam masa yang sama dia cakap peluh macam orang mandi peluh, dia kata. Even dia tak buat pun apa-apa exercise. Bergerak-gerak gitu-gitu, dia cakap. Sampai dia terpaksa mandi 2 kali satu hari tu. Sebab dia punya peluh memang luar biasa, dia cakap. Dia tanya, memang macam ni ke sis, berpeluh ni, dia cakap. Itulah cara apa tu SD tu bekerja, dia akan keluarkan melalui peluh dengan kencing. Oh ya ke, memang rasa betul lah, dia cakap. Memang lain betul, dia cakap. Lepas tu start petang tu, dia cakap, dia rasa craving tau. Dia rasa macam craving, apa ni, rasa mau makan. Sebab dia punya air liur, dia rasa macam pahit-pahit. Dia cakap ni, saya rasa macam ni mesti efek pasal dah banyak sangat apa ni peluh keluar. Jadi dia cakap ni mungkin saya makan. Lepas tu saya cakap makan je sis, tapi yang penting khabar tu on. Okey, dia cakap. Tapi yang cerita pendant Pandora tu, hak tu. Yang lucunya saya pun tak jangka dia cerita benda tu. Mungkin dia dah malas semua type, dia bagi voice WhatsApp. Dia cakap ni, dia cakap, dia tunjuk gelang, apa tu, saya ingat dia nak tunjuk gelang emas itu, sebab dia jual emas juga tu. Lepas tu dia tunjuk gelang dia dengan lengan dia. Ni mau cerita ni sis, dia cakap. Apa ni, gelang tu, dia cakap, masa malam sebelum start tu, sebelum start SD2 tu, tak boleh cantumkan hook dia dengan yang hujung gelang tu. Sekali lepas petang tu, dia cakap petang lepas selepas seharian lepas minum SD itu tu kan, dia cuba masukkan, masuk, dia kata, sudahlah masuk, longgar lagi tu, dia kata, longgar sikit. Subhanallah. Lepas tu dia hantar lagi voice yang kedua kan, dia kata, ini tak boleh jadi ni sis, dia cakap, lepas ni bukan lagi kena lepas ni kena ukur hari-hari sebenarnya, sebab inci loss tu memang terasa, dia cakap. Dia hantar siap gambar abang ni. Abang Suryani, Kak Suryani tu hantar dengan Mina. Mina pun macam, ha?